Ceramah pendek Radio Muslim Yogyakarta. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga memisalkan dunia seperti apa? Bangkai anak kambing yang cacat, yang tidak ada harganya sama sekali di hadapan kita semuanya. Saudaraku, lalu apa fitnah dunia yang sangat berat apabila dunia itu masuk ke dalam hati kita? Ketika cinta dunia telah memenuhi ruang-ruang hati kita, mengakibatkan cinta akhirat pun akan semakin sirna dan berkurang. Karena cinta dunia dan cinta akhirat itu tidak akan bertemu, saudaraku. Orang yang cinta dunia, ketika cinta dunianya telah 60%, maka cinta akhirat tinggal 40%. Ketika cinta dunia itu semakin kuat di hati seorang hamba, 80%, cinta akhirat tinggal 20%. Karena hati kita ini seperti bejana, kata Rasulullah SAW. Lihat, kalau kita melihat bejana, kita masukkan air padanya. Kemudian kita masukkan padanya tanah, maka air akan keluar. Demikian pula hati kita, saudaraku. Oleh karena itulah, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Orang yang memenuhi ruang-ruang hatinya dengan cinta dunia, berkuranglah dan sirnalah cinta akhirat di hatinya. Akan terlihat orang-orang yang hatinya telah dipenuhi dengan cinta dunia itu ternyata lebih semangat kepada dunia. Ketika dipanggil kepada kehidupan akhirat, terasa berat bagi dia. Ketaatan menjadi berat dalam hidupnya. Tapi ketika ia dipanggil kepada keuntungan dunia, maka ia semangat sekali, saudaraku.